pria-pria keren yang pernah singgah di hati Anissa Kayla. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Anissa Aurelia Kayla, atau yang lebih dikenal dengan Anissa Kayla, merupakan seorang aktris, model, dan presenter Indonesia. Anissa Kayla memulai karirnya di dunia seni peran sejak tahun 2017 dengan membintangi sinetron Putri Titipan Tuhan. Dan kini, Anissa Kayla tengah membintangi sinetron Satu Cinta Dua Hati, berperan sebagai sosok Naila, sinetron terbaru yang tayang di SCTV, membuat warganet penasaran dengan sosok Anissa Kayla, hingga kisah asmaranya. Berikut ini, pria-pria keren yang pernah singgah di hati Anissa Kayla. 1. Zayan Saka. Anissa Kayla pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang aktor bernama Zayan Saka. Keduanya terlibat cinta lokasi ketika menjadi lawan main di sinetron Cinta Sebening Embun. Lewat Instagramnya masing-masing, keduanya pun kerap memposting foto kebersamaannya. Namun sayangnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Tidak diketahui penyebab putusnya hubungan mereka. 2. Emiliano Cortizzo. Aktor kelahiran Australia ini merupakan kekasih Anissa Kayla. Kedekatan mereka berawal dari ketika menjadi lawan main di series Bad Boy. Keduanya sempat menutupi hubungannya dari media. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai go publik. Layaknya pasangan muda yang sedang kasmaran, keduanya kerap membagikan momen kebersamaannya di Instagram. Semoga hubungan mereka langgeng. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.